Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendalaman materi tema 1, subtema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Simak baik-baik ya. Dalam pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini termuat dalam KD 3.4 dan 4.4. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, beralih tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. Selanjutnya, adik-adik, mari kita baca contoh berikut, ya. Contoh teks berikut. Lalu, temukan makna dari kata yang dicetak miring, ya. Mari kita baca bersama, ya. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Nah, ini bergerak, ini bercetak miring. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Ya, sudah disimak ya kata-kata miringnya. Bergerak, kemudian kaki, sirip, sayap, ya, ini yang cetak miring. Selanjutnya, masuk ke muatan matematika. Membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, ya, dalam matematika masuk ke membaca dan menulis bilangan lambang bilangan 4 angka. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, ini ada gambar apa? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1250 orang. Nah, banyak pengunjungnya 1250 orang. 1250 orang dinyatakan dengan lambang bilangan. Nah, kalau ditulisnya seperti ini dalam bentuk angka ya. 1250. Nah, coba ini baca. Yang harga tiket masuk pusat konservasi primata hari Sabtu sampai dengan hari Minggu libur nasional. Usia 3 tahun ke atas. Jadi harga tiketnya untuk usia 3 tahun ke atas. Harganya 7.500 per orang. Nah, hari Selasa sampai hari Jumat usia 3 tahun ke atas 6.500 per orang. Jadi beda ya, untuk hari Minggu harganya 7.500. Kalau untuk hari Selasa sampai hari Jumat itu 6.500 per orang. Jadi total pengunjung 1.250 orang. Selanjutnya, mari kita baca bilangan berikut. Mari kita baca ya. Bersama-sama ya.
Yang pertama, 1112 ya. Yang kedua, 2056. Kemudian yang ketiga, 3389. Selanjutnya yang keempat, 4211. Kemudian 4980. Yang kelima, yang selanjutnya adalah 5231. Kemudian 7257. Dan yang terakhir adalah 9999. Sudah bisa ya? Nanti ulangi ya, baca kembali. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran 2 ya. Muatannya bahasa Indonesia masih dalam tema 1, yaitu menyusun kalimat terdiri dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Nah, kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Kata-katanya kita akan susun menjadi sebuah kalimat ya. Ayo, buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Nah, contohnya, ini ada kata bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Coba adik-adik silahkan buat menjadi sebuah kalimat dari kata-kata tersebut. Contohnya misalnya, bernapas. Ya, misal, ikan itu bernapas menggunakan insang. Ya, contohnya ya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, atau yang memerlukan makanan, silahkan buat contoh lagi. Misalnya, makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Atau contoh lain boleh ya. Kemudian tumbuh, berkembang biak. Misalnya, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, misalnya ya, contoh ya. Atau sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, selain dengan contoh yang barusan Pak Guru sebutkan, nanti silakan kalian buat contoh sendiri ya, buat kalimat sendiri ya, menggunakan kata-kata ini. Bisa ya? Selanjutnya, dalam pembelajaran 2, masuk ke PKN di sini, makna sila pertama Pancasila. Ya, maknanya apa? Nah, setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama. Masih ingat sila pertama apa? Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi maknanya adalah bahwa kita harus bersyukur atas karunia-Nya ya. Itu adalah contoh pengamalan ya, makna dari sila pertama. Nah, ayo kita praktekkan berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Itu kan dari
Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maknanya adalah kita harus bersyukur. Artinya berarti kita coba praktekkan berdoa ya. Sebelum tidur, ada yang bisa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu doa sebelum tidur. Kemudian sesudah tidur, sesudah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, selain doa sebelum tidur, ada juga doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan lain sebagainya. Boleh nanti kalian praktekkan ya di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya ayo kita temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Nah, kata yang dicetak tebal adalah pertumbuhan. Pertumbuhan artinya adalah perkembangan atau bertambah besar, atau bisa juga kita artikan dari kecil menjadi lebih besar, dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, dari kata pertumbuhan ini, silahkan kalian buatkan sebuah kalimat. Buatkan sebuah kalimat, contohnya misalnya, pertumbuhan seekor hewan itu dipengaruhi oleh makanan, misalnya ya. Seperti itu. Buatlah kalimatnya. Kalimatnya. Yang selanjutnya adalah tentang pola irama ya. Pola irama itu masuk ke dalam SBDP. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi dalam setiap ketukan. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Selanjutnya, dalam pembelajaran 3 ini, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai-nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Nah, untuk membandingkan bilangan 4 angka, coba perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Nah, kita lihat dari angka 2-nya dulu ya. Angka 2 ini nilainya adalah ribuan, sama dengan angka 2 yang ini. Kemudian angka 5 nilainya adalah ratusan, sama dengan nilai angka 5 yang ini. Angka 7 nilainya adalah puluhan. Nah, beda dengan yang angka 3 ini, nilainya lebih kecil tapi mempunyai nilai puluhan. Nah, ya. Kemudian angka 6-nya satuan. Sama ya angka 6 ya. Jadi letak perbedaannya ada pada angka 7 dan angka 3 ya. Nah, angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sama. Ribuan, ratusan, dan satuan sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda. Nah, yang ini, yang angka 7 dan angka 3 itu berbeda. Nilai 7
Nilai 7 puluhan lebih dari 30-an, lebih dari ya, ini lebih lebih besar ya, lebih besar. Kemudian nilai perbandingannya adalah 2576 ternyata lebih besar daripada 2536 ya. Ya jelas ya, ini kan angka 7, ini angka 3. Jadi yang lebih besar mana? Angka 7 kan. Ya, paham ya adik-adik ya? Oke, pelajaran selanjutnya adalah kalian mengurutkan bilangan 4 angka. Ya, dari tadi membandingkan, sekarang mengurutkan. Ya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan yang terkecil. Yang terbesarnya mana? Coba perhatikan. Baca dulu satu-satu. Ini 3500, ini 3600, ini 3300, yang ini 3400, yang ini 3700. Mana coba yang lebih besar mana? Yang paling besar mana? Yang ini ya, yang 3700. Diurutkan. Nah, perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Nah, ini. Ya, angka tiganya sama, cuman pada angka ini, angka ratusannya yang paling besar adalah angka 7 ya. Kemudian yang kedua adalah angka 6. Yang ketiga adalah angka 5. Kemudian ya, sampai yang terkecil adalah 3300 ya. Kalau kita urutkan ya. Dari ini dulu, dilihat dari depannya dulu, dari ribuannya dulu. Kemudian urutan bilangan dari yang terkecil sekarang dibalikkan. Asalnya dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti 3300 dulu. 3400 sampai yang terakhir adalah 3700. Ini kebalikan. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan dua dari bilangan ya berikut ini. Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil. Kita bandingkan ya dua bilangan ini. Yang pertama adalah 1112. Kemudian 1120. Kemudian 1122 dan 1021. Nah, bandingkan dari dua bilangan berikut ini. Lalu urutkan. Coba bandingkan dulu mana yang paling besar. Di antara dua bilangan ini, 1112 dan 1120, mana yang lebih besar ya? Ini ya, yang 1120 ini lebih besar. Kemudian yang 1112 nya ini lebih kecil. Kemudian ini 1122 dan 1021 ya, jelas ini yang lebih besar, yang 1122. Kalau ini 1021 ya. Di antara empat bilangan ini mana yang paling besar? Nah, ini 1122. Kemudian turun lagi ke sini 1120. Lalu yang ketiga 1112 dan yang terakhir 1021. Oke, selanjutnya adik-adik kita memasuki pembelajaran 4, yaitu menyampaikan informasi. Selanjutnya ya, masih dalam pembelajaran 4, kita bersyukur informasi dari teks sebagai bentuk lisan. Pengalaman sila pertama. Informasi dapat diperoleh dari teks Pancasila ya, yang kita dengarkan. Nah, sudah kemudian sudah bahas itu ya, dapat bersyukur dapat dilakukan dengan cara mengucapkan yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Bersyukur juga dapat ya, dilakukan dengan cara perbuatan. Informasi dapat ya, diperoleh dari mana? Dari misalnya teks lisan. Kalau dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian dengan kita tuliskan menjadi kalimat alhamdulillah ya, kata-kata. Kemudian kita juga harus dengan perbuatan, tidak cukup dengan membacakan alhamdulillah. Nah, perbuatan contohnya apa? Itu di situ ada gambar ya, memberi makan hewan. Nah, itu kan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan. Ya.
Dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan seperti merawat hewan dan peliharaan dan lain sebagainya. Merawat tanaman juga sama ya. Dalam pembelajaran 5, kita akan menuliskan cerita menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kita akan mencoba menuliskan cerita ya. Kosakata-kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai ya. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Selanjutnya, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, Pancasila ya, bersyukur. Yang kedua ya. bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, sila pertama. Salah satu sikap yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan berdoa, sudah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian kita harus diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sesudah makan, sesudah tidur, sebelum makan, sebelum tidur ya, kita dianjurkan harus berdoa dulu. Oke, selanjutnya adalah operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan ya. Nah, dalam pembelajaran 5 ini kalian masih ingat kembali ya, penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan contohnya. 1205 ditambah 2143 sama dengan berapa hasilnya? Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan cara bersusun pendek ya. Perhatikan 1205 kemudian disusunkan di bawahnya 2143. Nah, ini harus bersusun ya, harus sejajar ya. Angka ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Angka 5 dengan angka 3. Angka 5 ditambah 3 hasilnya adalah satuan dan satuan adalah 8. 0 ditambah 4 hasilnya 4. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini dari angka satuan dulu masuk ke angka puluhan, ratusan, dan ribuan ya. Dari sini menjumlahkannya dari angka 5. Angka 5 ini angka satuan. Kemudian masuk ke angka puluhan. Jangan dari depan ya, jangan dari angka ribuannya ya. Jadi 1205 ditambah 2143 hasilnya adalah 3348. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan gambar-gambar menggunakan kata-kata yang tepat ya. Kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Nah, ayo kita ikuti langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar. Amati dulu, lalu tuliskan kalimatnya tentang isi gambar. Kemudian gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Kemudian disusun kalimat tersebut dengan runtut ya. Ayo ceritakan gambar berikut ya. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar seorang anak sedang memberi makan kucing.
Silahkan kalian buat gambaran ceritanya ya, berdasarkan kalimat-kalimat kalian sendiri, berdasarkan kata-kata kalian sendiri, buat menjadi sebuah cerita ya di dalam gambar tersebut. Bisa ya? Ya, di dalam pembelajaran 6, masih bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila, masih tentang bersyukur ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Ya, menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita ya. Kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan ya, bacalah soal-soal dengan seksama. Baca dulu, soalnya harus dipahami dulu ya. Kemudian buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba. Nah, ini soal cerita ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Ya. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah, yaitu 3.200 meter. Berapa total yang telah ditempuh pelari tersebut? Ya, dalam 10 menit si pelari tersebut menempuh jarak 4.320 meter. Selanjutnya 8 menit kemudian jaraknya bertambah menjadi 3.200. Artinya berarti ini ya, 4.320 ditambah 3.200 ya. Selesaikan, silahkan. Nah, cara penyelesaiannya adalah berdasarkan soal cerita tersebut kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut ini. 4.320 ditambah 3.200 sama dengan berapa? Nah, penyelesaian cara bersusun pendek ya. Penyelesaiannya adalah cara bersusun pendek. Tinggal ditambahkan saja 4.320 di bawahnya 3.200. Ini harus sejajar ya, tidak boleh tidak sama, tidak boleh tidak sejajar. Angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Hasilnya berapa? 0 tambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Artinya berarti jadi total jarak yang ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Selanjutnya, ayo coba pecahkan permasalahan berikut ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari 10K ya, 10 km. Dalam 30 menit, pelari tersebut menempuh 5.780 meter. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh bertambah menjadi 4.105 meter. Berapa totalnya? Jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit, ya. 30 tambah 15 berarti 45 menit. Jadi totalnya jaraknya berapa? Silakan selesaikan ya. Berarti
5780 ditambah dengan 4105. Berapa hasilnya? Silahkan selesaikan. Nah, dalam jawaban kalian nanti setelah itu kemudian perlihatkan kepada Bapak Ibu gurumu ya. Berapa hasilnya? Ya. Kemudian untuk pembelajaran tema 1 ini sudah selesai ya. Dari subtema 1 sudah selesai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pelajaran untuk kalian sebagai pendalaman materi. Nah, sekian dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.